Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Denis Tiker 2. Sebelum kalian tonton video ini, pastikan sudah subscribe dulu ya teman-teman. Nah, di video kali ini teman saya akan memasang stiker pada behel belakang Yamaha NMAX ya teman-teman. Nah, untuk stiker yang dipasang pada behel belakang Yamaha NMAX ini adalah Oracle 651 Glossy ya teman-teman. Untuk pemasangan stiker pada behel belakang Yamaha NMAX ini, teman saya menggunakan teknik tarik ya teman-teman. Nah, jadi kalau menggunakan teknik tarik, pemotongan bahannya yaitu panjangnya 75 cm dan lebarnya lebih kurang 17 cm. Nah, teman-teman perhatikan terus ya cara memasang stiker dengan teknik menarik ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman nanti bisa melihat stiker yang dipasang ini pemotongannya itu tidak pas pada palangnya ya teman-teman. Jadi dikurangi sedikit, sekitar 5 cm. Nah, jadi dengan cara ditarik stiker akan pas pada posisi behel ya teman-teman. Oke teman-teman, tonton terus videonya agar kalian tahu bagaimana cara memasang stiker pada behel belakang Yamaha NMAX dengan cara ditarik ya teman-teman. Oke, selamat menonton. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa melihat stikernya tidak pas ya pemotongannya pada behel belakang Yamaha NMAX ini. Nah, jadi dengan cara ditarik nantinya akan pas sendiri ya teman-teman pada posisi behel ya teman-teman. Nah, apakah dengan cara ditarik seperti ini akan merusak stiker? Jawabannya enggak ya teman-teman. Jadi kalau ditarik seperti ini malah makin
membuat stiker ini menempel dengan sempurna ya teman-teman. Jadi untuk bagian yang di bawahnya itu tidak perlu dibakar terlalu banyak. Nah seperti ini teman-teman, bisa melihat stikernya langsung mengikuti lekukan pada behel belakang Yamaha NMAX ini ya. Oke teman-teman, setelah tadinya ditarik, stikernya sudah hampir menutupi keseluruhan behel pada Yamaha NMAX ini ya teman-teman. Nah ini dengan sekali tarikan lagi maka akan menutup keseluruhannya. Nah di sini teman-teman bisa melihat sudah hampir menutupi semua ya. Oke teman-teman, ini dibakar sekali lagi atau dipanaskan sekali lagi, kemudian ditarik ulang ya teman-teman. Nah sekarang stikernya sudah pas ya teman-teman, sudah menutupi semua, bahkan sudah lebih ya teman-teman. Untuk bagian bawah, teman-teman bisa melihat ini teman saya tidak terlalu banyak menggunakan hot gun ya. Jadi pada saat ditarik tadi, stikernya sudah melengkung ya teman-teman, mengikuti lengkungan pada behel motor Yamaha NMAX ini. Nah seperti ini teman-teman. Jika sudah selesai membungkus semua bagian di atas atau bagian yang terjangkau oleh tangan, nanti untuk finishingnya behel belakang ini harus dibuka ya teman-teman. Nah jadi ini udah siap untuk pemasangan, untuk membungkus di bagian luarnya dan di bagian bawahnya nanti behelnya kita buka. Oke sekarang teman saya akan membuka behelnya. Nah jika sudah selesai melepaskan behelnya, sekarang masuk ke tahap finishing ya teman-teman. Lakukan proses finishing dengan cermat ya teman-teman. Tujuannya adalah agar untuk membuat stiker yang kita pasang ini tidak mudah terangkat kembali. Nah di sini kita harus menggunakan teknik, kita harus melihat stiker ini maunya arahnya harus dibuat kemana, jadi tidak asal tarik menarik ya teman-teman. Nah jika ditarik dengan asal maka stiker ini akan bisa terangkat kembali. Nah contohnya di bagian ini harus betul-betul kita press dengan menggunakan hot gun ya teman-teman. Jadi di sini kita harus memanaskan berulang-ulang kali ya teman-teman. Tujuan untuk memanaskan berulang-ulang kali adalah untuk melihat apakah stiker ini ditarik kembali atau tidak ya teman-teman. Nah jika ditarik kembali kita harus membuka lagi dan mengarahkan ke arah yang lain. Nah jika stiker pada saat dipanaskan sudah tidak ditarik kembali, itu artinya stiker sudah menempel dengan sempurna. Oke teman-teman, disimak terus videonya, jangan di skip ya teman-teman, biar kalian tahu bagaimana cara untuk melakukan finishing di bagian dalam ini ya teman-teman. Nah ini kita anggap saja bagian dalam. Nah teman-teman bisa melihat caranya di sini.
Nah, untuk pada saat pemotongan stiker itu harus diperhatikan ya teman-teman. Sebelum melakukan pemotongan, sebaiknya stiker dipanaskan lagi ya teman-teman. Dipanaskan lagi agar bisa melihat apakah stiker ini ditarik kembali atau tidak. Nah, jika masih ditarik kembali, teman-teman harus menyesuaikan lagi arahnya ya teman-teman. Jangan dipotong terlebih dahulu untuk membuat stiker ini agar tidak ditarik kembali. Nah, seperti ini ya teman-teman cara untuk melakukan finishingnya di bagian dalam. Jadi dibuat arahnya kemana stiker ini agar tidak ditarik kembali. Nah, untuk bagian dari atas ini teman-teman, kita harus melakukannya dengan pelan-pelan ya teman-teman. Jadi dipanaskan, diserut menggunakan jari, kemudian dipanaskan lagi, ditarik lagi. Nah, jika stikernya sudah seperti ini kendor, itu artinya bisa kita serutkan lagi untuk ke bawahnya ya teman-teman. Nah, seperti ini kita angkat, kemudian kita buat ketat, kita serut dengan tangan, dengan jari. Nah, kemudian kita bakar lagi, panaskan lagi, kemudian serut lagi ya teman-teman, seperti ini. Nah, dipanaskan lagi, kemudian diserut lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat dulu kemana stiker ini harus diarahkan. Nah, diserut lagi seperti ini. Nah, seperti inilah teman-teman caranya. Nah, dibuka lagi ya teman-teman. Nah, ini tujuannya karena tadi dipaksa stikernya ya teman-teman, jadi tidak boleh sekaligus ya teman-teman, kita buat untuk langsung jadi. Nah, jika sudah selesai, kita lanjut ke bagian agak ke atas sini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita panaskan pelan-pelan saja untuk membawa stiker ini ke bawah. Jadi intinya teman-teman, pada saat penyerutan, pada saat pemanasan itu, kita lihat dulu stikernya harus diarahkan kemana. Jadi tidak sembarangan diarahkan ya teman-teman. Oke, jika sudah selesai, kita lanjut ke bagian belakangnya ya teman-teman ya. Nah, untuk bagian belakang ini tidak terlalu sulit ya teman-teman, karena di sini kita buat ketat tadi, jadi kita tarik dari arah ke belakang, itu dia membuat lengkungan. Jadi di belakang ini tidak terlalu sulit untuk melakukan finishing. Untuk bagian belakang ini tidak terlalu banyak sekali menggunakan hot gun ya teman-teman. Nah, seperti ini saja kita gunakan organnya. Jadi untuk beberapa kali serutan ini udah langsung jadi ya teman-teman. Nah, untuk bagian paling ujung ini harus diperhatikan ya teman-teman. Biasanya di bagian ujung ini sering terangkat ya teman-teman. Nah, di sini kita harus memasukkan stiker ke bagian arah dalam ya teman-teman. Ditekan ke dalam seperti ini. Nah, jadi jika sudah ditekan ke arah dalam seperti ini, dipanaskan lagi. Nah, kemudian kita panaskan lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini caranya. Untuk selanjutnya sama ya teman-teman, sebelum melakukan pemotongan, stiker harus dipanaskan lebih ekstra ya teman-teman. Nah, tujuannya agar ya seperti saya bilang tadi, agar stiker tidak mudah terangkat kembali. Nah, teman-teman bisa melihat di sini tidak terlalu banyak menggunakan hot gun, tidak banyak terlalu menggunakan pemanas ya teman-teman. Nah, di sini cepat sekali finishingnya.
berbeda dengan bagian dalam yang tadi. Nah, di sini kita lakukan finishing, teman-teman perhatikan di bagian ujungnya ya. Di bagian ujungnya itu biasanya sering terangkat, walaupun cara pemasangannya tidak seperti ini ya teman-teman, tidak memotong bahan seperti ini. Nah, untuk biasanya saya melihat tukang-tukang stiker yang lain itu, jika memasang stiker pada behel belakang itu stikernya dibentuk polanya sesuai dengan bentuk behel ya teman-teman. Nah, di video saya ini berbeda. Jadi di video saya ini saya potongnya itu bahannya sekitar lebarnya sekitar 17 cm dan panjangnya 75 cm. Bagi saya, jika pemotongan stiker dengan panjang dan lebar seperti itu akan membuat bahan lebih irit ya teman-teman. Nah, selain bahan lebih irit, stiker yang kita pasang pun tidak beresiko terangkat kembali. Oke teman-teman, jika dirasa sudah pas, sudah tidak lagi terangkat stikernya, sekarang kita masuk ke tahap pemotongan ya teman-teman. Nah, untuk pemotongan stiker, biasakan itu mata pisaunya itu harus tajam ya teman-teman, atau dipatahkan sebelum dipotong. Tujuannya agar tidak membuat baret pada bodi motor atau benda yang kita pasang stiker. Nah, kita tarik perlahan-lahan potongannya itu di bagian dalam ya teman-teman, jangan pas di bagian agak keluar ini ya teman-teman. Caranya ya seperti ini, kita potong stikernya. Nah, seperti ini teman-teman, hati-hati agar pemotongannya itu lurus, pas, tidak bergeser, karena ini behelnya sudah dilepas, jadi berisiko goyang. Pada saat goyang bisa bergeser mata pisaunya, lari ke bagian dalam, bagian luar ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman caranya. Oke, nanti setelah dipotong dipanaskan lagi ya teman-teman, untuk memastikan stiker ini tidak terangkat ya. Nah, dipanaskan berulang-ulang kali. Nah, di sini tadi belum selesai ya teman-teman, belum finish. Jadi kita arahkan dulu stikernya lagi ke agak ke dalam. Nah, seperti ini teman-teman, biar mentok dia pas di lekukan itu ya, di bawahnya itu. Nah, ini jadi kita arahkan agak ke bawah dan serutannya itu arahkan ke depan ya teman-teman. Nah, arahkan ke atas. Nah, sekarang sudah jadi. Oke teman-teman, ini sudah jadi. Nah, teman-teman bisa melihat pada saat dipanaskan ini stikernya tidak ditarik ya teman-teman, tidak ditarik, itu artinya sudah bisa kita potong. Nah, sekarang kita potong. Oke, dipotong perlahan. Pada saat melakukan pemotongan usahakan jangan terlalu menekan ya teman-teman. Nah, di sini di bagian tadi itu teman-teman jangan pas dulu dipotong ya. Nah, itu bisa terangkat. Jadi sebelum pas dan dipotong itu harus dipanaskan lagi ya teman-teman, dipanaskan lebih ekstra di bagian itu. Nah, seperti ini kita bisa melihat teman-teman untuk bagian dalamnya ini. Nah, teman saya ini tidak langsung memotongnya ya, jadi dibelah sedikit bahannya biar bisa dia, biar tidak mengkerut ya teman-teman. Nah, untuk di sini potongannya itu agak lebar ya teman-teman, jangan terlalu pas. Nah, kemudian setelah dipotong dipanaskan lagi, caranya seperti ini yang saya bilang tadi, agar tidak terangkat kembali stikernya. Nah, dipanaskan agak lama ya teman-teman. Nah, kita sambil ditekan-tekan menggunakan jempol. Nah, jika tidak terangkat lagi,
baru kita potongannya itu pas ya teman-teman, kita paskan potongannya. Nah seperti ini teman-teman ya caranya. Oke, untuk di bagian yang satunya lagi itu juga sama caranya seperti itu ya teman-teman. Nah untuk pemasangan stiker itu kuncinya pada saat finishing ya teman-teman. Jadi jika kita melakukan finishing dengan benar, maka stiker yang kita pasang ini tidak akan mudah terangkat kembali. Nah pada kasus sebagian orang memasang stiker itu biasanya sering terjadi terangkat di bagian sudut-sudutnya. Itu kalau menurut saya itu karena pada saat finishing tidak dilakukan dengan cermat, atau pada saat finishing itu tidak dipanaskan ulang lagi ya teman-teman. Itu tujuannya pada sudut-sudut itu dipanaskan ulang agar bisa melihat stiker itu apakah sudah menempel dengan sempurna atau belum. Nah jika stiker belum menempel dengan sempurna pada saat kita melakukan pemanasan, maka stiker itu akan terangkat kembali ya teman-teman. Oke teman-teman, ini prosesnya sudah hampir selesai. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian proses pemasangan stiker seperti ini? Apakah menurut kalian proses pemasangan stiker seperti ini lebih mudah atau tidak ya teman-teman? Nah teman-teman, bagi yang ingin mencoba silahkan saja jika ingin mencoba ya teman-teman. Tapi alangkah baiknya jika teman-teman mencoba gunakan stiker yang sama ya. Jadi mereknya ini yang saya gunakan merek Oracle 651. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai ya. Apabila ada kekurangan dalam video ini, mohon disampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Jadi biar bisa membagi ilmu atau menambah wawasan saya dalam pemasangan stiker. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video saya ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.